Yes. Betul. Dan ini merupakan battle of magic di bahagian Goodlin. Diganggu, oh tidak sebenarnya, bukan gangguan yang diberikan tapi bantuan pemantauan supaya Malvis tidak diganggu oleh pasukan RZMY. Ya, pasukan Divinidos akan bermain di bahagian warna biru sekali lagi. Pasukan lawan Mega RZMY akan bermain di bahagian warna merah. Sekali lagi, Zanami diberikan tugas untuk berikan gangguan di bahagian tengah. Lihat bagaimana Munji, separuh nyawanya telah pun berjaya dijatuhkan. Ada Barbossa yang akan berikan bantuan tetapi masih lagi terlalu awal untuk kita dapat saksikan adakah pasukan RZMY cuba untuk melakukan follow up di atas serangan yang di bahagian tengah sebelum tadi. Perkara yang sangat dikhawatirkan sekarang ini, kalau Munji kalah awal di dalam pertempuran mid lane, kalau dia boleh untuk disungkurkan, agak sedikit susah untuk Munji melakukan bantuan, hanya fokus pada utility dan bukan kepada damage. Sebab Faramis penting untuk menang early game ataupun sama-sama level supaya dapat merasakan damage itu kepada pasukan RZMY. Dan sekarang Loleal di bahagian top lane, belum ada lagi Zaman Force tapi nampak betapa sakitnya. Kalau dah hero ni antara hero kesesan beliau, pasti sebenarnya sukar untuk pasukan Divinidos untuk menghalang. Tapi mereka sendiri yang melepaskan hero tersebut. Walaupun di game yang pertama mereka telah pun mengeluarkan Haris, tapi game yang kedua mereka melepaskan. Ini maksud mereka dah ready untuk berhadapan dengan Haris yang digunakan oleh Lolia. Setakat ini terdapat saksikan pasukan daripada RZMY masih lagi mengekalkan momentum untuk memegang di fasa early game. Tiga hero pasukan RZMY diletakkan di bahagian tengah untuk pastikan Munji tak boleh bergerak. Dan pada waktu ini juga nampak seperti RZMY berbanding dengan Ainus, mereka boleh lebih bersedia untuk mengambil turtle yang pertama, Timbo, di bahagian bottom lane. Dilihatkan Munji pun masih lagi belum level 4. Masih lagi mengutip apa yang perlu untuk dapatkan deram tersebut. Tetapi Malvis cuba untuk membantu. Dan sekarang ini secara tak langsung, wow, nampak seperti Malvis yang mendapatkan turtle tersebut. Diperhatikan RZMY, kenapa mereka mengundurkan diri? Sebab kalau kita perasan tadi, apabila Yetri datang dengan menggunakan elektro, apa nama ultimate beliau? ultimate beliau tu datang untuk mereka keluar daripada zon bahaya. Tetapi Malvis datang untuk berikan bantuan. So, oh, terus saja menggunakan dia punya entropi. Wih, dah membazir flicker kat situ. Saya tak pasti kenapa Zaf pergi depan dengan entropi fasa kedua untuk memindahkan posisinya dari belakang ke depan. Sebab perkara tersebut tidak boleh untuk dijamin untuk dia mendapat kill. Dia tak ada itemization lagi yang lengkap. Pada awal game ini, damage tertan tak cukup besar. Sekarang ditelan, Benago menelan seseorang. Malvis diselamatkan dengan adanya Munji dan dalam dipakai bersama dengan Electo Panablo mendapatkan darah yang pertama. Sekarang RZMY kurang satu. Benago pergi depan, damage yang kuat diberikan dan Jetri akan dijatuhkan. Pada waktu ini juga, seorang lagi pemain dari Niners, Munji, akan dijatuhkan juga menjadi kill yang kedua untuk RZMY. Ya, satu perkara yang baik lakukan oleh pasukan RZMY, berjaya mendapatkan dua kill. Kalau kita lihat apabila Zaman Force terus saja dikeluarkan oleh Lolial, tak ramai membebaskan GP9S yang mampu untuk menangkis. Sebab masa tu Munji dah menggunakan Nether yang dia agak sedikit awal selepas penggunaan Detonus Welcome yang dilepaskan oleh Venogo. Tapi lihat sekarang ini bagian pasukan Niners, mereka telah pun cuba untuk mendapatkan turtle. Berbeza dengan game yang pertama, game yang kedua kali ini mereka lebih berani. Yetri ditugaskan untuk pergi ke bahagian belakang, berikan fokus. Malvis berjaya mendapatkan turtle tersebut. Yetri perlu untuk lari dari kawasan tersebut. Go! Dihentak dengan Prezor Ref. Dilenjapkan. Cicak masuk dalam tanah. Namun, diharap kesempatan yang sama, Kaiser buat kerja. Bermain yo-yo di bagian bottom lane. Menakis ke semua gold plating yang ada. Ya, terus saja mereka berjaya untuk dapatkan extra dari segi gold. Walaupun pasukan Divinidos berjaya mendapatkan kill, walaupun RZMY untuk kekal berada di dalam game ini. Kita dapat saksikan bagaimana Yetri menjadi kunci pasukan Divinidos. Setiap kali mereka cuba melakukan serangan pasukan RZMY, mereka kena gunakan paraksi sebaik mungkin untuk menelan Yetri. Tapi satu trik yang telah dibuat sebenarnya, apabila Yetri dah fokus pada team fight, dia banyak mengabaikan laning yang menyebabkan Kaiser sekarang ini agak sedikit gemuk untuk mendapatkan segala resources yang ada sampai memaksa untuk Zaf menukar lane. Dan sekarang ini Yetri berhadapan dengan dua orang pasukan RZMY dan dia terpaksa mengundurkan diri dan setelah menyelesaikan membersihkan minion berada di bahagian top lane. Tapi kalau diperhatikan sebentar tadi, dua pemain yang punya nyawa yang sangat-sangat rendah iaitu Storm bersama-sama dengan Lolia. Kalau Yetri perasan di manakah kedudukan tersebut, dia boleh makan dua pemain tersebut. Manakah dia merupakan assassin. Sekarang ini satu serangan
yang telah dilakukan oleh pemain pandai pada pasukan GP Niners. Di bahagian atas, oh, SOP bersama-sama dengan Lolios, dengan Kaiser serangan akan dilakukan. Barbosa! Macam mana dia melompat dan sekarang sempat untuk Zaf melipat seorang pemain di bahagian bottom lane. Kaiser telah dibenamkan buat kali yang kedua setelah bantuan yang cemas dilakukan oleh Barbosa di bahagian bawah. Inilah bantuan yang dimiliki oleh pasukan daripada GP Niners untuk mereka cuba bangkit daripada game yang kedua. Terus saja bantuan sekali lagi diberikan. Hari ini giliran Yentri pula yang akan mendapatkan bantuan tersebut. iPhone and I tak boleh dilepaskan untuk memastikan clearance minion yang lebih pantas bersama-sama dengan Electro. Final blow, itulah nama ultimate dia. Sebab itu, dah ingat dah? Bukan ingat, saya tengok. Dia ada beza. Perebutan total yang sedang berlaku sekarang untuk RS GMY. Tanpa sebarang saingan, mereka akan dapatkannya. Ya. Tapi objektif untuk Yentri sekarang ini adalah untuk membersihkan minion dan supaya dia boleh untuk bergerak. Dan juga Yentri perlu untuk menyelesaikan minionnya terlebih dahulu sebelum dia masuk pada team fight. Tapi tengok bagaimana 1-1. 1-on-1 di antara Loyal dan juga Yentri. Bukan 1-1. Di mana Chrono Dash yang telah digunakan dan juga Synchro Fisio saya rasa akan membenam Yentri mengurangkan satu untuk pasukan Niners. Venogo terkena takkan Empress The Wrath, ditelan dengan Returners Welcome. Menambahkan sedikit sebanyak nyawa namun Barbosa akan memenangkan cicak kobeng itu. Dan juga menjadikan mangsa belasan yang sama untuk Niners. Masih lagi belum habis tu timpah ini. Zaname menggunakan Black Jones. Sekarang ini Barbosa ke depan menadah damage. Kaiser terpaksa mengundurkan diri memberikan assalamualaikum untuk dia balik ke base menambahkan nyawa. Ya, kesilapan pasukan RGMY bila mereka membiarkan Zaf melakukan preheat di bahagian belakang. Mereka terlampau memberikan fokus kepada Barbosa. Terlampau memberikan fokus kepada Malvi sehinggakan Zaf daripada arah belakang mampu untuk mengeluarkan free hit. Beliau ada dua item sekarang ini. Kalau dia dah siapkan dia punya Divine Glaive, item yang mampu untuk penetrate magic damage terhadap pasukan RGMY ini lagi menakutkan. Sekiranya RGMY tak boleh pergi ke arah belakang, persoalannya siapa daripada pasukan RG yang boleh pergi ke arah belakang? Kaiser? Kaiser. Ya, Kaiser je. Mekanik kan tadi saya cakap, dia lebih kurang sama dengan Pakito. Tapi, macam mana dia nak masuk tu, dia kena pilih jalan yang tepat. Sebab kalau jalan dia salah, dia mungkin kena faham dengan pasukan Niners sendiri sebab banyak benda yang boleh untuk counter engage terutamanya Barbosa, terutamanya Malvis. Apabila nampak ketibaan Kaiser, takkan nak duduk diam. Dia mesti buat something untuk dia membatalkan niat Kaiser daripada menangkap backline pasukan Niners sendiri. Apa yang mengejutkan saya tadi daripada segi Atom Magician, saya nampak mid lane sebenarnya pertarungan gol mereka sama. Masih lagi sama. Walaupun nampak seperti Zanami yang agresif, tapi pengejaran gol yang dibuat oleh Munji pun tidak kurang hebatnya. Ya, sepatutnya Zanami kena menang di fasa early game kerana Lilia merupakan hero di fasa early game. Namun begitu, pasukan daripada GP Niners nampaknya mereka dah dapat kerentak yang sangat-sangat mereka perlukan. Mereka tewas di game yang pertama, tewas kosong, tewas bersih dengan pasukan RGMY. Serangan akan dilakukan, hentakan akan dilakukan, cubaan daripada kedua-dua pasukan dimulakan dengan kedua-dua pemain yang mempunyai nyawa yang sangat-sangat tinggi. Malvis bersama-sama dengan Venogo masih lagi sentiasa berada di bahagian hadapan. Akan ada bantuan yang akan dilakukan oleh kedua-dua pihak ini daripada arah belakang. Persoalan ini siapa yang akan terbabas terlebih dahulu? Yes, terbabas disungkur ke tanah ataupun dalam air kalau kita tengok dekat river. Tengok pada keadaan juga situasi yang akan menentukan. Tengok daripada pengurusan lane EXP juga telah pun diselesaikan oleh kedua-dua EXP. Tapi sekarang ni Kaiser jumpa ke tidak Zaf sebentar tadi? Tidak sebenarnya. Kalau dia jumpa mungkin dia akan membuat sesuatu. Dan namun, tarian Lord akan dihentikan buat seketika waktu setelah nampak keadaan masih lagi belum selamat untuk kedua-dua pasukan meneruskan usaha mengambil Lord tersebut. Ya, mungkin mereka tak tahu di mana keadaan ataupun kedudukan gol ini masing-masing. Tapi sekarang ini serangan akan dilakukan. Tapi dimulakan dengan adanya Nader yang tetap pun dilepaskan oleh Munji. Zaf berjaya mendapat gol oleh dia berikan kepada pemain yang menggunakan Ethan mencari gol. Kata mungkin yang ketiga, Venogo terus saja menggunakan punya Detonas Welcome berjaya menangkan suara tapi Yentri. Kaiser di bagian belakang cuba untuk melakukan satu damage yang besar kepada Barbosa. Empress The Wrath kepada Venogo menghalau pasukan RGMY. Jangan mereka bukan akan dikorbankan. Yentri mengorbankan Venogo. Namun belum lagi selesai untuk Niners. Kaiser mungkin jadi bahan seterusnya. Tetapi Kaiser naik yo-yo. Ciao dulu Papa Roger. Ya, cubaan untuk mendapatkan wipeout tidak berjaya dimiliki oleh pasukan Niners. Tetapi mereka berjaya untuk mendapatkan turret di bahagian tengah. Sekaligus dominasi di bahagian sungai. Berjaya dimiliki oleh mereka. Tetapi masih lagi terlalu awal. Terhadap sama bos. Tetapi Mavis. Penggunaan yang lagi pantas berjaya untuk sekiokan
Turtle atau Lord yang pertama buat masuk ke GP Niners. Mavis tak guna dah dia punya mobility untuk larikan diri. Tapi nasib baik dia selamatkan oleh Yetri. Yetri terpaksa untuk keluar daripada kawasan tersebut. Tengok macam mana Kaiser buat yoyo dekat situ. Memberikan damage yang besar. Namun RSG dalam usaha mereka untuk memaksa teamfight tersebut telah pun dihiraukan oleh pasukan Niners. Sebab mereka tahu kemampuan mereka masih lagi belum sampai tahap itu untuk memberikan satu teamfight. Kalau tidak, Lord ini akan sia-sia. Iya, nanti dekat bahagian post game, Maras. Ya. Benda pertama yang saya nak saksikan adalah bagaimana total healing daripada kedua-dua pasukan. Niners menggunakan Minotaur, RZMY menggunakan Rafaela. Adakah Rafaela lebih baik dari segi healing? Dan tetapi kita dapat saksikan dengan Daniel Lord yang berada di bahagian tengah. Ia tim gunakan peluang tersebut untuk menjatuhkan tarik di bahagian atas. Kemungkinan Kaiser akan menjadi mangsa serangan dari Brazzerap. Tidak berjaya untuk menghentak pemain yang menggunakan Yoyo. Terus saja menggunakan ketukar. Siapa kata tak berjaya? Vengeance dah habis. Abang datang sekarang. Tapi ludahan telah dibuat. Malvis telah ditelan. Tapi diselamatkan oleh Daniram. Alam di sebalik mata. Muji menyelamatkan pasukan Niners. Mengorbankan Venogo dan juga Kaiser. Ya, ketika tiada seorang pemain daripada pasukan RZMY yang boleh pergi ke arah belakang. Pasukan JP Niners terus saja mengganas. Terus saja mengambil ke semua resources-resources, semua objektif-objektif yang boleh dimiliki oleh pasukan daripada Negeri Sembilan ini untuk memberikan turret yang ke-6, kill yang ke-10 kepada pasukan GP Niners. Dan sekarang ini bagaimana meja telah pun diterbalikkan. Pasukan Niners pula yang memiliki kawasan tanah tinggi ataupun high ground yang telah membuatkan RZMY terkurung di laman sendiri. Jadi pasukan Niners ada kelebihan besar dengan kelebihan 5,000 gol seperti mana dalam game yang pertama tadi. Kalau mereka berjaya menyelesaikan misi ini dengan mata yang sama, ini akan membuatkan pasukan RZMY akan terpaksa bermain peluang yang ketiga. Wow! Damage di ranki Kaiser tertinggi! Ya, dia mempunyai damage yang besar sebab sekarang dengan penggunaan Vengeance, dengan penggunaan Yoyo, dia punya cutting call, mampu untuk keluarkan damage demi damage. Sebab sekarang daripada pasukan Niners, mereka mempunyai dua hero yang kebal, yaitu Barbossa dan juga Malvis. Jadi kedua-dua hanya absorb dan damage yang besar dikeluarkan oleh Kaiser. Kena ingat bagaimana pasukan Niners, damage yang besar mereka berjaya convert kepada kill. Itu yang dilakukan oleh pasukan daripada JP Niners. Tetapi RSG, kalau mereka berjaya untuk dapatkan combo, it's all about the combo yang perlu dilakukan oleh pasukan RZMY. Kalau mereka berjaya switch benda tersebut, mereka boleh dapatkan kemenangan. Apa yang mengujakan saya sekarang ini, Niners berjaya untuk melaksanakan strategi mereka dengan penggunaan Minotaur dengan adanya 3 Purify dekat RZMY. Oh ya. Yeah. Mereka perlu untuk peka Purify itu dah digunakan ke belum sebelum mereka lakukan setup. Jadi nampak seperti mereka dah berjaya melakukannya beberapa kali, sebanyak 2 kali tak silap saya, hingga menyebabkan pasukan Niners menang besar dalam team fight dan menyebabkan mereka mendapatkan gol lead. Sekarang ini mereka cuba paksa dengan pertempuran yang cuba dilakukan. Venogo menjadi target utama. Tengok bagaimana damage daripada Zam. Selesa dia untuk keluarkannya. Venogo akan dikenyak terlebih dahulu. Malvis akan dikorbankan dan loyal dari bangsa seterusnya. Yetri buat kerja! Yetri double kill di bahagian belakang. Ya, cuba untuk mendapatkan wipeout. Telah pun dilakukan oleh Niners. Sekarang serangan yang akan dilakukan oleh Zam. Cuba untuk mengejar Kaiser Munji dengan penggunaan daripada flicker beliau. Hanyalah untuk memaksa bagaimana Kaiser tidak boleh berada berdekatan dengan ini bintang tarik di bahagian tengah. Sekarang serangan telah pun dilakukan oleh pasukan Niners. Satu pintu milik pasukan RZMY. Selalu berjaya dipecahkan. Sekarang ini, sekarang satu lagi serangan. Mereka berjaya mendapatkan wipeout. Dan sekarang ini pasti, pasti dan pasti kemenangan yang pertama balik ke Negeri Sembilan untuk pasukan Niners. Ya, dan ini bermaksud kita akan masuk ke dalam game yang ketiga pada waktu-waktu yang hampir pergi ke maghrib ini. Belum. Baru pukul 5 sih. Saya ingat maghrib pukul 5 subuh. Belum lagi nak bang. Tapi persembahan yang